Hasil semifinal AFC Cup Zona ASEAN antara PSM Makassar versus Kedah FA. Ya, PSM Makassar masuk ke semifinal AFC Cup Zona ASEAN dan menghadapi Kedah FA di Stadion Iwayan Dipta Bali United. Bermain di kandang Bali United, PSM Makassar sebagai tim tuan rumah berhasil mengalahkan tim tamu yang berasal dari Malaysia, Kedah Darul Aman. PSM Makassar langsung menurunkan 4 pemain asing mereka. Dan gol yang ditunggu-tunggu bagi pendukung PSM Makassar tercipta pada menit 31 melalui Yanti Sayuri usai menerima umpan dari Muhammad Rizki Eka Pratama. Babak pertama pun unggul tim PSM Makassar dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, Kedah Darul Aman yang tertinggal 1 gol mencuba menaikkan intensitas serangan mereka. Namun, sejumlah upaya dari klub asal Malaysia ini masih bisa dipertahankan. Alih-alih bisa menyamakan kedudukan, Kedah Darul Aman kembali dibobol oleh pemain belakang PSM Makassar. Kali ini, giliran Yuran Lopez. Usai menerima umpan pojok dari Muhammad Arfan. Unggul 2-0 membuat PSM Makassar sedikit lega. Namun, malapetaka datang bagi PSM Makassar usai Yuran Lopez mendapat kartu kuning kedua dia pada menit 62 sehingga harus diusir oleh wasit. Namun, PSM Makassar tetap berhasil keluar sebagai pemenang.